Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menelusuri hutan Kumandi ya, yang berada di depan sana. Ini adalah jalan yang akan kita tuju ya. Oke, sekarang kita akan berjalan melalui kendaraan ya. Oke, pohonnya sangat besar-besar ini, karena ini dibilangkan termasuk hutan lindung ya. Sekarang kita menuruni bukit yang sangat terjal. Oke, sekarang kita bertemu dengan jembatan ya. Di sungai ini guys, inilah lokasinya. Ini berbatu ya, posisi tempatnya. Oke, kita bisa nengok ke bawah sana, sangat indah lokasinya. Ini adalah jembatan lama ya, yang sekarang sudah tidak terpakai lagi. Guys, ini adalah hutannya. Saya bilang, ini adalah larangan untuk merusak hutan di arah ini. Oke, sekarang kita akan coba berjalan ke depan lagi ya. Ikuti terus perjalanan saya. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya. Kita bisa nengok ya, ini ya, ke depan, dan di atas sana adalah pohon besar. Oke, sekarang kita berhenti di tengah-tengah bukit ya. Kita akan melihat, biasa di sini sangat banyak kali kera ya. Keberadaan dia sangat banyak di sini dan dia tidak takut dengan manusia. Ini adalah hutan lindung ya, yang sengaja dipanjangkan untuk menjaga kelestarian alam. Kayu tualang ini adalah kayu tualang kembar ya. Di atas sana ada satu lagi, tapi sangat sayang tidak bisa kita lihat. Mungkin kalau dari atas sana masih bisa kita lihat lokasinya bagaimana nanti ya. Jadi ini adalah hutan yang sangat indah ya, suasananya sangat dingin, udaranya segar. Tajam. Oke, kita coba berjalan lagi ke atas. Ya, sekarang kayu besar yang saya bilang tadi sudah nampak ya. Ini adalah sangat persis dengan ini ya.
ini adalah tualang kembar. Mudah-mudahan perjalanan kita bisa menemukan suku mantu ya. Tentu alangnya sangat tinggi ya. Oke guys, sekarang kita akan berjalan ke depan lagi untuk mencari jalan ya, karena di depan sana ada jalan masuk ya untuk arah ke sana itu, ke depan sana itu sana-sana di atas sana ada jalannya. Nah kalau di sini kita tidak bisa masuk ya, karena di sini posisinya sangat jurang ya, terjal ya. Oke guys, sekarang kita akan ke depan lagi ya. Guys, ini jalan yang saya bilang tadi ya, makanya untuk masuk ke dalam tanah. Ini adalah tempatnya lagi ya. Karena masyarakat ini sangat besar hati nuraninya ya. Ini ada perkebunan sawit, ada hutan, sengaja dihutankan untuk hutan lindung. Dan ini kita bisa menengok kondisi hutan-hutan di sini ya. Sangat indah. Dan depan sana tuh tengok, inilah kayunya sangat besar-besar. Oke, sekarang juga kita akan masuk dalam sana. Nah di sini hutan ini keindahannya sangat 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 istimewa ya. Kita nengok. Ini adalah pohon kayu semua ya yang menjadi hutan lindung. Dan sekarang ya susah untuk mencari hutan seperti ini. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke depan lagi. Ikuti terus perjalanan saya dari jejak suku mantu. Jangan lupa terus ikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.